Oke guys, kembali lagi di channel Kibo, YouTube gamer terkuat di bumi tanpa tinggal dipecah guys ya. Kita pakai akun kecil lagi ya guys, kita pakai Joker sekarang. Dapatnya Joker. Tadi sih saya pakai kartu impostor sebenarnya, cuman dapat Joker gak apa-apa ya. Kita coba aja dulu. Prama Bunglon Pesuruh. Prama Bunglon Pesuruh ya guys. A few moments later. Cuman ngecek doang ya. Cuman ngecek doang. Tugas saya dikit lagi. Kerjain tugas aja ya. Gak mau ngekill impostor. Gini ya, buat kremet-kremet lu jangan pada bego ya. Kalau gua suruh vote ya, jangan pada skip ya. Tadi gua kalah gara-gara kremetnya pada bego. Dah, intinya itu doang. Nih gua pakai ingatan tajam ya, gua pakai ingatan tajam. Enggak, bodo amat. Pokoknya gua report itu ada imposnya dah. Jangan bergantung sama dokter. Jangan bergantung sama dokter, oke? Okay? Susah sih Joker di sini tuh. Waduh kan. Gas hijau dulu. Hijau tua ngebunuh si Cian ya. Hijau. Ini Pramal gimana sih? Pramal gak jelas anjir. Malam misi bego banget. Aduh. Gak bisa main nih si putih nih. Udah gas hijau dulu. Putihnya mati anjir. Gas biru tua. Biru tua gua udah ikutin dari tadi ya. Udah gas biru tua dia pesuruh dia. Gas biru tua enggak pakai lama. Iya biru tua si Skis. Nah, oke okay, gas biru tua kita menang. Udah jangan coklat-coklat gas biru tua. Orang lu diem ya. Udah gas biru tua. Semua nurut sama gua ada gas biru tua kalau mau menang. Si putih ini enggak jelas loh. Peramal paling gimana ya? Bermain coklat. Idiot banget nih si orang ini. Gua udah selesai misinya, Mang. Gimana bang? Udah lu diem aja, lu tuh joker. Ini bukan aku. Iya lah. Itu yang bohong. Oke okay guys, kita dapat impostor bareng Syahrul warna kuning ya guys. Kita lihat roll dulu. Ada agent, peramal, sheriff, bahaya semua guys nih. Tapi ada joker sih. Aduh. Salah. Salah pencet guys. Gas ping ya guys ya. Ping bunuh si hijau. Udah gas ping dulu, gas ping. Ping bunuh hijau. Ah lu bunuh. Emang gua gak tahu. Udah gas ping. Semuanya jangan pada skip ya, udah gas ping, gak usah takut joker. Udah jangan so bodoh, udah gas ping. Percaya sama gua. Dia impostor. Udah. Jangan pada skip. Vote ping sekarang juga.
Cang, itu tugasnya impus, ngapain sih Cok? Masa aku gak bisa ngejain misi, gak jelas banget. Aku masa gak bisa ngejain misi, padahal itu misi aku. Jelas aja. Oke, siap. Laksanakan ungu. Siap, komandan. Oke, biru gerama lo. Lu diem aja, Cok. Jangan gerak-gerak. Iya, gas. Ya sok gas lah, walaupun ada scan gak apa-apa, gas aja. Ikhlas saya mah. Gas, ayo gas, gas ping. Aduh cok, cok ketahuan anjir. Aneh nih sih, ini kayak cheat apa gimana sih? Nih, mamam lo. Pertama Andika, inget-inget ya ntar kill duluan kalau dia ini main lagi. Curiga gue tuh dia. Lihat deh, jauh loh dia. Tuh, lihat. Aneh aja gitu. Tuh, biasanya pakai drone view kayak gini nih. Tuh, jadi apa? Walaupun mati lampu, kalau drone view itu kelihatan terang gitu. Mana ada lihat main kayak gitu, cuk? Mana ada? Biru bukan impas. Biru bukan impas. Bentar. Lihat putih dia bukan sekuat si deh. Cian sama si coklat di reaktor, si oranye, si kuning, si merah itu biru mati ya, biru mati. Lalu lu joker ya. Masa aku bisa masuk ventilasi, Cok? Keren banget. Putih joker tuh kayaknya. Awas, Cok, itu joker putih. Nggak ada engineer, imposter belum ketahuan. Gue agen, Cok. Kita lihat ungu lagi ya mainnya ya, guys ya. Kita lihat lagi ya si ungu ya guys ya. Lihat lagi guys si ungu nih guys. Kita nggak usah sabotase, biarin. Tuh lihat. Tuh. Kalau drone view tuh gitu, ambilnya tengah-tengah dia tuh biasanya guys ya. Dia lihat situasi ke atas dan ke bawah gitu tuh. Itu biasanya drone view tuh kalau lampu dimatiin juga dia bisa lihat tuh, dia nggak ini nggak nyalain lampu karena dia bisa lihat guys. Tadi juga gitu, mati lampu dia malah diem ngeliat situasi tuh ya. Kita laporin ya guys ya, tapi kita ini nggak nuduh ya, cuman dari gerak geriknya ini drone view ya. Nanti kita coba cek ke developer game Supersus-nya, bener nggak dia pakai pihak ketiga gitu. Mana ada main kayak gini guys, tuh lihat dia cuma mengamati situasi dari jauh gitu guys tuh. Yang lain ngerjain tugas kan nih. Jangan sabotase, biarin teman kita yang sabotase. Jangan ngekill pokoknya kalau ada apa
cheater kayak gini jangan ngekill. Dia tuh biasanya jarang ngerjain tugas juga. Sibuk mengamati situasi dari jauh biasanya guys tuh. Lihat guys. Saya udah 2 kali nih main sama si Ungu tuh. Dia tahu terus. Impostornya tuh si Ungu. Ini cheater nih si Ungu nih, kelihatan banget nih. Pakai drone view ini biasanya guys. Nah, lihat ya. Dia bisa tahu lihat. Udah gas kuning. Nah, kuning cheater, guys. Dia bisa tahu, guys. Dia masuk fan. Kuning. Dia bisa tahu, guys. Kuning. Gas kuning. Nah, ya, gas kuning ya. Cheater, bro. Dia masuk fan. Cheater udah. Ini bukan aku kata kalian, kan aku joker nih, terus banget ya. Tuh, lihat. Kuning tuh. Kuning, Cok. Dia nggak ragu gitu kan? Iya kan kata kalian tuh aku coba. Nah, nggak tahu sih apa sih. Gue di kantor, lu gue sama biru muda lu tanya, biru muda gue di kantor. Putih, netral. Gak tahu artinya netral apa? Netral. Oke. Si Ungu itu pakai cheater ya guys ya. Kita laporin guys. Aja mau biru muda loh. Nah, ketemu aja aku joker yang kuning tuh. Kantor, gue di kantor. No, tanya biru muda, gue di kantor. Anjing, tapi lu mau bunuh gua kan? Kepala lu pitak rame itu. Kekali ngebunuh. Oke guys, gak tahu dia kalau ini lagi di record ya guys. Itu guys, aneh gak guys, menurut kalian gimana guys, aneh gak guys? Widih, cheaternya apa bro, mau cheaternya bro? Ini kita tanyain ya. 2 kali loh gue main sama dia. Tuh terus bro, mau cheaternya apa bro, mau cheaternya ungu mau cheaternya apa sih, drone view ya? Moodnya apa namanya bro? Emang gue gak perhatiin. Moodnya apa ungu? Mau cheaternya apa ungu? Gue perhatiin lo bro. Nih gue lagi record nih. Ngomonglah. Oh ya apa woi? Pakai mode apa sih? Nih, drone view-nya pakai mode apa sih? Gue perhatiin dari tadi lo bro, gerak-geriknya bro. Lu siapa sih? Aduh. Lu pink apa kuning? Gue pink. Lu pink. Ini abang ya. Itu si kuning. Kenapa? Gue tiga nih. Ini pasti ada yang ngepen nih. Enggak, gue nanya aja mod drone view-nya apa, nama modnya apa. Nama mod. Ya, modnya apa? Masa sih? 2 kali lo gue main ketemu sama lu. Lampu dimatiin kok bisa ngelihat gitu kan? Ya kan? Gue tahu. Drone view, bro. Gue tahu. Gue pengen tahu aja modnya apa gitu, biar gue ntar di-fix gitu sama modnya. Oh, ya udah, Bang. Gue jujur ya. Lu pakai mod enggak? Gue kagak, ngapain pakai mod gue mah. Gue cuma mau ngepick modnya doang. Nih, mod itu lu HP lu harus dirut dulu. Iya. HP lu udah dirut belum? Belum. Terus install game Guardian. Nanti masukin. Pokoknya cari aja di YouTube, Bang. Banyak kok di YouTube. Tapi enggak, ini Bang ya. Yang lu pakai apa yang lu pakai? Yang gua pakai. Apa namanya? Soalnya game Guardian katanya banyak yang gagal. Iya sih, banyak yang gagal Guardian. Ya udah. Ya udah, ntar gue cari deh. Kagak pakai mod gua. Kagak pakai mod. Ah, cuman beneran. Tapi kelihatan sih dari cara mainnya. Gue kan tadi jadi hantu ya kan.
tahu lah, yeah. Gue sering lihat lah di YouTube juga sering lihat lah kayak gitu mah. Soalnya teman gue juga ada yang kayak gitu, tahu. Oke, slow aja bro, slow aja gak apa-apa. Ya udah gue kasih tau dah buat lu bang. Ini udah. Sepi kan kita berdua doang yang tahu ya. Sepi kayaknya. Ini gue kasih tau nih, lu cari channel YouTube. Nah dari apa namanya? Oke ini banyak ya channel YouTube, cuman banyak yang phishing. Nah, banyak yang pakai kode PW gitu. Itu itu bohongan bang. Lu ketika di YouTube mod apa sih namanya? Mod tanpa password, ntar ketemu dah. Oke. Drone view itu kan pastinya kan? Tapi kebanyakan gawok sih bang, kalau belum di root. Ah, malas gue ngeroot HP-nya justru. Tapi lu ya, tahu ada cheater yang bisa ini nggak? Apa? Nebak peran tau gitu. Lo. Nebak peran. Oh, enggak tahu. Gua enggak ada. Nah, gue lagi nyari itu tuh, soalnya ada yang kayak gitu juga. Kalau gue cuman apa drone view doang. Oh, gitu. Drone view doang, enggak apa namanya? Enggak tahu. Ada lo ketiknya di YouTube Funky Mod. Oke. Funky Mod. Oke. Funky Mods. Oke. Thank you ya bro ya. Ya udah, Funky. Okay. Pokoknya juga di YouTube Funky Mods. Funky Mod ya. Itu drone view doang. Drone view doang, bukan bukan tebak peran. Iya. Tauron. Iya. Gua ke tengah-tengah tuh. Drone view aja doang. Gua cari-cari oh ini open nih. Oh ya udah. Ya udah. Oke, thank you ya bro. Iya. Oke. Nah itu guys ya, bener kan itu drone view guys. Itulah penyebab kenapa saya jarang pakai impostor kalau di rank. Ini juga saya di rank ya, mainnya di rank, lihat. Cuman ini akun kecil saya yang masih gold 3. Kenapa saya malas pakai impostor di rank? Karena kemungkinan besar impostor itu kalah gitu guys. Karena yang pakai cheater, pakai mod itu dia mainnya Space Crew. Dia pakai drone view karena yang lagi rame itu drone view ya. Jadi dia bisa lihat dari jauh. Bahkan kalau listrik dimatiin, lampu dimatiin juga dia nggak gelap, dia masih kelihatan. Jadi bisa tahu impostor ya warna apa yang ngakil. Kayak tadi kan pertama saya matiin lampu terus saya kill. Ya salah satu saya kill, si ungu diem, dia tahu saya ngakil. Terus dia lari ke arah mayat ya guys. Itu drone view guys, jadi dia nggak bakalan kegelapan kalau lampu dimatiin gitu. Terus dia bisa lihat dari jauh juga ya guys, jadi luas padangannya itu luas gitu. Jadi dia tuh biasanya gerak-geriknya itu diam di tengah-tengah gitu, diam di tengah-tengah biar kelihatan semua gitu guys. Saya udah 2 kali ketemu sama dia tadi, dia bisa tahu terus gitu impostornya siapa ya. Sering di akun saya yang satunya juga sering saya ketemu cheater atau yang pakai mod di rank gitu. Itulah alasan kalian kalau mau naik ke mythic udah kalian gak usah pakai kartu, pakai Space Crew aja, untung-untungan gitu. Tapi kemenangannya lebih gede biasanya karena ada cheater gitu guys ya. Oke, mungkin video ini agak panjang ya guys ya. Ini dua gameplay ya, 2 match. Karena kebetulan saya 2 kali ketemu gitu. Ya, tuh. Dia udah ngaku sendiri tadi udah kejebak ya, guys. Oh ya, guys, kelupaan nih. Kita lihat dulu ya tadi secara permainan. Kita lihat ini ya tadi ya, si ungu pertama Andika. Kita lihat, guys. Ketahu nih ini dia baru main atau akun kecil enggak tahu ya. Ini space ID nya ya, space ID kita screenshot dulu guys. Cara permainan menang ya, bagus nilainya 80 ini dikalahkan tadi waktu saya main joker, katanya dia kalah karena itu ya guys ya, karena space crew nya gak nurut gitu jadi kalah. Ini prop hunt
ini Space Crew lagi menang terus lah guys, lihat kalahnya sekali pakai Joker. Mungkin dikill kali ya, ya dikill atau misalkan apa nggak kebuang jadi kalah tuh. Kalau pakai Space Crew dia menang, jarang kalahnya ya guys tuh, menang lagi ini kalah. Aneh sih udah pakai mode masih ada kalah. Tuh banyak menangnya guys ya, udah tuh banyak MVP-nya juga guys, gak bakalan berkembang lah ya main pakai mode itu buat apa sih. Kayak gitu aja. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe Kuntul.